Assalamualaikum pemirsa. Oke, untuk konten kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa subscriber saya, yaitu tentang receiver parabola, apakah bisa digunakan untuk set-top box TV digital. Jawaban saya untuk keseluruhan tentu saja pasti tidak bisa digunakan, karena frekuensi yang digunakan pun sudah berbeda. Frekuensi antara receiver parabola dan set-top box TV digital yang berbeda jauh, karena untuk receiver parabola menggunakan satelit, sedangkan untuk set-top box TV digital menggunakan transmisi UHF yang sudah digital. Tapi kalau tidak secara keseluruhan, misalnya apakah ada alat atau rangkaian yang bisa digunakan dari receiver parabola untuk STB TV digital? Tentu saja ada ya. Ini alatnya. Ini adalah power supply ya, yang ada tegangan outputnya 5 volt. Kita lihat, ada tegangan 5 voltnya. Tentu saja bisa kita gunakan untuk mereparasi atau menservis set-top box TV digital yang mati power supply-nya, atau di power supply STB-nya tidak keluar tegangan outputnya, yang sering menggunakan tegangan 5 volt untuk STB sekarang. Tentu saja itu bisa kita ambilkan dari receiver parabola ini. Ini adalah power supply receiver parabola. Karena ada tegangan 5 voltnya, maka cukup kita buatkan kabel menuju tegangan 5 volt STB dari power supply ini. Dan berarti ada rangkaian yang bisa kita gunakan dari receiver parabola ini untuk STB TV digital. Namun sekali lagi, untuk keseluruhannya sebagai pengganti total atau menggantikan STB, tentu saja receiver parabola tidak bisa. Begitu ya jawaban saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.